Wah. Wah. Mencerah lah. Mencerah apa? Dia ambil dikanya. Mau dia mencerah? Tidak, masuk dalam. Baik, benar-benar sekian laporan dari saya. Ternyata di buka pintu itu asap dah besar. Terus saya panggil warga untuk menolong secepatnya. Karena api ya, iya, pencas ada tergantung di sini. Di kasur. Enggak, pencas ada tergantung di colokan. Colokan. Oh, itu berarti HP-nya lagi dicas, Bu? Enggak, pencasnya. Oh, pencasnya aja. Oh. Berarti dugaannya itu karena bisa jadi itu atau kendala lain. Cowoknya yang konslet atau gimana tuh? Kalau cowok konslet enggak, belum tahu lagi. Kejadian sekitar pukul berapa, Bu? Jam 10:30 lah. 10:30. Oh, terus waktu kejadian langsung panggil warga. Ya, panggil warga untuk menolong. Oh, itu berarti ada sempat warga yang guyur pakai air, Bu? Ada. Oh. Ibu juga yang nelfon teman-teman enggak? Ada tetangga. Oh, tetangga yang nelfon gimana? Ini berarti yang untuk yang terbakar ini satu kamar ini aja, Bu? Satu kamar yang di bawah. Itu sama kasurnya? Kasur, lemari, peralatan baju, dan lain-lain. Itu mungkin berapa jam, Bu? Hah? Itu mungkin ibu berapa? Mungkin mesti ada, kalau kamar satu set, pindah adalah kita-kita. Mencuci baju, Pak. Pakai apa ya, pakai masin di. Ya, posisi masih di kamar. Ada pintet, kasur, lemari. Satu jutaan deh. 1 jutaan berarti ya, Bu, untuk kerugian. Oke. Pak. Ini mama. Mama. Mama Dewi. Usia 30. Ini alamat di mana? Jalan Bati Api, Kecamatan Kota Tangan, Kelurahan Batang Kabungan. Nomor 37. Baik, kemudian sekian laporan dari saya, Rahmat Panji, wartawan dari Padang.com. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berlibur. Mohon kayu, mencak kayu berarti. Kalau harum mencak berarti. Udah lalu deh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bye.